Maret 2021 sekitar jam 09.00 kita telah terjadi laka laut di wilayah perairan Juwata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, TKP depan dermaga Ayun antara speedboat Dewa Sebagesua dengan perahu ketinting yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 2 orang dengan identitas sebagai berikut. Identitas korban, nama Pama, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Maros 31 Desember 1947, pekerjaan nelayan, alamat Jalan Paji Iskandar RT 5 Juwata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan. Korban kedua nama Hasiah, jenis kelamin 31 Desember 1965, pekerjaan nelayan, alamat sama dengan suaminya tadi, Jalan Paji Iskandar RT 15 Juwata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan. Identitas motoris speedboat Dewa Sebagesua, nama Sakar, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Bone, 1 Juli 63, pekerjaan Dewa Sebagesua, maka kapal karena dekat dengan mako kami diarahkan sandar di dermaga di Tolair Polda Kalbara. Nah, setelah itu korbannya kami bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah tiba di rumah sakit, setelah dilaksanakan visum, dinyatakan 2 korban ini sudah meninggal dunia. Dengan urutan tadi berdasarkan informasi, yang pertama sudah tiba di dermaga ini, istrinya sudah kondisi meninggal. Yang suami itu sampai di rumah sakit Bayangkara, sudah dinyatakan 2-duanya sudah meninggal. Tindakan kepolisian adalah melakukan evakuasi korban ke rumah sakit Bayangkara Juwata, melakukan pencarian perahu ketinting korban laka laut di TKP. Ternyata setelah dasarkan keterangan dari Pak Joko, ternyata di sana hanya kita temukan serpihan-serpihan saja bekas kapal ketinting, karena memang pecah jadi 2 ya Pak Joko, pecah jadi 2. Terus melakukan evakuasi penumpang, jadi penumpangnya kita evakuasi di sini, kita minta kepada pemilik kapal untuk mengganti speedboat, penumpangnya sudah kita pindahkan ke kapal yang baru untuk berangkat ke Nunukan. Terus mengamankan motoris. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.